gelar perkara sudah dilakukan oleh penyidik. Hasil dari gelar perkara nih hari ini adalah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama saudari RP sendiri, kemudian satu rekanannya, inisial adalah SS, kemudian yang satu lagi adalah manajernya, serta satu yang membantu melakukan, yaitu saudari RVD dalam protokol di bandara. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.